2024, Polda Metro Jaya menerima 2 laporan polisi. Ya, pelapornya yang pertama, kemudian yang kedua terkait dugaan peristiwa perzinahan dan menghalangi pemberian ASI eksklusif. Perkembangan penyelidikannya adalah hari ini terjadwal, hari ini tanggal 25 Maret terjadwal dilakukan klarifikasi terhadap asisten pribadi korban, kemudian ART, kemudian yang ketiga sopir, dan yang keempat dari manajemen RSIA Brawijaya. Kemudian tanggal 27 nanti akan dilakukan verifikasi terhadap manajemen apartemen Pakubono Jakarta Selatan. Kemudian untuk terlapor, kedua terlapor kapan? Itu dijadwalkan akan dilakukan verifikasi tanggal 2 April 2024 terhadap dua terlapor, saudara WMG dan saudari ES alias TE. Ya. Jadi mohon sabar, itulah update-nya. Rekan-rekan.